Stres secara istilah artinya adalah tekanan. Ada tekanan, pada waktu awalnya adalah orang, tubuh orang itu adalah mampu menyesuaikan diri dengan tekanan. Tetapi lama-kelamaan adalah tubuh orang ini tidak kuat, tidak siap, dan tidak mampu lagi melawan tekanan itu. Kita mengenal sebenarnya ada dua jenis stres. Tekanan itu bisa bermakna positif, bisa bermakna negatif. Bahwa saya meminta saya melakukan tugas tertentu. Tugas yang tadi aja belum selesai, sudah ada tugas-tugas baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, semangat pagi sahabat Ruang Dokter. Berharap bahwa sahabat semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, saya Asep Herugani Psikolog akan membahas tentang stres. Stres secara istilah artinya adalah tekanan. Stresnya awalnya bukan dari istilah kesehatan, tetapi dari istilah metalurgi. Istilah-istilah dalam dunia logam. Anggap aja ini adalah sebuah logam ini ditekan sedemikian rupa sampai dia titik adalah di mana dia pecah atau dia retak. Maka itu adalah stres. Sehingga bisa dikatakan kalau misalnya kita analogi dari dunia logam seperti itu, ada tekanan pada waktu awalnya adalah orang, tubuh orang itu adalah mampu menyesuaikan diri dengan tekanan, tetapi lama-kelamaan adalah tubuh orang ini tidak kuat, tidak siap, dan tidak mampu lagi melawan tekanan itu. Di istilah-istilah teman-teman di kedokteran, di psikiater, psikolog, kita mengenal sebenarnya ada dua jenis stres. Jadi, stres itu tekanan. Tekanan itu bisa bermakna positif, bisa bermakna negatif bagi orang yang bersangkutan. Stres yang dirasakan positif itu digunakan istilah eustress. Sementara stres yang memberikan efek negatif, memberikan orang ini terpengaruh, entar terpengaruh fisiknya, terpengaruh pikirannya, terpengaruh perasaannya, terpengaruh bahkan dalam ucapan dan tingkah lakunya, bahkan terpengaruh hingga relasi sosialnya, itu dinamakan adalah distress. Jadi sebenarnya kalau kita dengar lagu Oma Irama yang dinamakan stress itu, sebenarnya yang dimaksud adalah distress. Dalam istilah-istilah teknis itu dinamakan adalah sebagai stressor. Jadi apapun yang bisa membuat orang mengalami tekanan dinamakan sebagai stresor. Stresor otomatis bisa dua. Dari dalam diri orang yang bersangkutan, bisa juga dari luar yang datang ke dalam diri orang yang bersangkutan. Nah, mungkin kita bisa bicara tentang stres yang dari luar. Hal yang sangat sederhana adalah fisik misalnya saja. Stres yang datang dari hal-hal fisik. Contoh, saya misalnya saja berada di luar, suasana suhunya panas. Maka itu stres yang datang dari alam. Itu akan menyebabkan fisik kita mengalami tekanan-tekanan tertentu. Fisik kita perlu melakukan penyesuaian. Stres bisa juga datang misalnya kita naik kendaraan umum, kita naik mobil, di situ misalnya berdesak-desakan, maka itu pun adalah stresor yang datang dari keadaan-keadaan lingkungan sekitar kita. Nah, stresor itu bisa berupa bunyi, bisa suhu, bisa berupa bau, kita mencium bau-bau busuk misalnya saja, dari tempat sampah, atau misalnya saja dari comberan, atau misalnya dari drainase, atau dari misalnya saja pabrik yang kebetulan adalah pengelolaan-pengelolaan yang namanya limbahnya tidak baik. Sehingga bau itu sendiri juga memberikan tekanan kepada kita. Stres, dalam hal itu stresor adalah hal-hal luar. Stresor dari hal-hal luar juga bisa juga berupa perilaku-perilaku orang. Saya, misalnya di dalam rumah saya, mendengarkan misalnya saja suara terlalu berisik dari orang yang kebetulan sedang bertamu di rumah saya dan kebetulan dia menyetel televisi dengan suara kencang. Bisa saja datang seperti itu. Stres bisa juga datang dari kelakuan-kelakuan orang sekitar saya yang saya tidak bisa mentolerirnya misalnya saja. Sehingga itu memberikan tekanan. Ada orang yang bertengkar misalnya saja di sekitar saya. Atau misalnya saja ada orang yang misalnya berteriak-teriak di depan saya. Atau bisa juga adalah orang-orang yang selalu mengeluh di depan saya. Sehingga itu adalah stres yang datang dari orang. Nah, tentunya saja kalau di dalam pekerjaan, saya punya bos. Bos saya meminta saya melakukan sesuatu. Bos saya meminta saya melakukan tugas tertentu.
tugas yang tadi aja belum selesai, sudah ada tugas-tugas baru. Itu bisa jadi membuat saya merasakan adanya tekanan. Apalagi kalau ternyata saya belum bisa melakukan pekerjaan yang diharapkan oleh bos saya. Nah, sehingga dengan demikian, stres dari luar itu bisa datang dari alam, bisa datang dari lingkungan, bisa datang dari situasi yang ada di sekitar kita, atau bisa datang juga dari orang-orang yang ada berelasi dengan kita dengan sengaja, ataupun bertemu dengan orang itu dalam keadaan tidak sengaja, misalnya saja. Ada juga stres-stres yang datang justru dari dalam diri sendiri. Bisa juga berupa keinginan-keinginan kita. Bisa juga dari kebutuhan-kebutuhan kita. Bisa juga dari ucapan-ucapan kita. Bisa juga dari pikiran-pikiran kita. Atau bisa juga yang selama ini kita alami, misalnya kita punya pengalaman buruk dengan seseorang, pengalaman itu lalu kita pikirkan, pikiran itu sendiri kemudian juga meneror kita sehingga membuat kita tertekan. Nah, sehingga dengan demikian, kalau kita lihat, sangat mungkin orang bisa stres luar dalam. Jadi stresornya itu datang dari luar, sekaligus pada hal yang sama, ada stresor itu datangnya dari dalam diri yang bersangkutan. Hans Selye, seorang dokter yang melakukan penelitian-penelitian tentang stres, menemukan bahwa seorang mengalami stres, maka seluruh sistem tubuh dia akan berusaha melakukan penyesuaian. Ibarat misalnya ini kulit ditekan, maka dia ada kemampuan untuk melawan tekanan itu. Kalau misalnya itu berhasil, maka dia mampu rilis. Tetapi kalau tidak, berarti dia akan memberikan pengaruh kepada tubuh dia. Banyak. Yang paling gampang kelihatan pengaruh di stres itu adalah terhadap fisik. Misalnya ini dari kepala sampai kaki misalnya ya. Dari mulai gejala-gejala orang yang sakit kepala, minum obat sakit kepala nggak sembuh juga. Kemudian ada orang yang kemudian merasakan tekanan di sekitar alis. Ada orang yang merasakan tekanan di sekitar hidung. Ada orang yang merasakan tekanan di sekitar pipi. Ada orang yang merasakan bibirnya pecah-pecah, mulutnya kemudian kering misalnya seperti itu. Ada orang yang merasakan seakan-akan ada beban, ada tekanan di pundak dia. Ada orang yang merasa nyeri punggung. Ada orang yang seakan-akan perutnya melilit terus begitu, seakan-akan ada yang mengikat begitu. Bahkan dalam tingkat tertentu adalah ada orang yang kemudian susah buang air kecil, susah buang air besar. Bahkan sampai ada kehilangan selera makan, sulit tidur, kehilangan selera untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang biasa dia sukai, atau bahkan malas melakukan relasi sosial. Bahkan dalam banyak kasus terganggu juga hubungan seksual dia. Nah, jadi kalau kita lihat seperti ini adalah distress kemana-mana. Itu apa namanya efek dari distress itu kepada manusia. Nah, tentunya saja kalau kita bertanya begini, ada nggak sih orang di muka bumi ini yang nggak stres? Atau adakah orang di muka bumi ini yang tidak mengalami distress?